Sekitar 7.000 warga desa Balung Kidul, kecamatan Balung Jember dan sekitarnya mengikuti acara solawatan dan doa bersama. Acara ini dalam rangka selamatan desa dan sekaligus untuk merayakan momentum 1 Muharram. Tak hanya itu, acara doa bersama dan solawatan dipimpin oleh kelompok Hababul Mustafa dari desa Curamalang, kecamatan Ramipuji. Dengan diiringi musik hadrah serta puji-pujian solawat, semakin menambah nuansa spiritual para pengunjung. Menurut kepala desa setempat yaitu Samsul, solawat bersama ini digelar setahun sekali untuk memperingati 1 Muharram. Dan juga sebagai ikhtiar selamatan desa setempat, agar desa Balung Kidul diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Kegiatan Balung Kidul bersolawat ini merupakan kegiatan-kegiatan yang pertama adalah acaranya agenda tahunan. Agenda tahunan itu, satu, desa ini, desa Balung Kidul ini memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam 1437 Hijriah. Yang kedua adalah selamatan desa dan bersih desa. Yang kegiatannya adalah kita ambil Balung Kidul. Bisa diantaranya sampai 10 minimal 7.000. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.